ini seru banget ya, Le. Ya, ini malam ya. Ini malam, betul sekali. Pantesan gelap di sini. Ya. Karena ada kedatangan para pemain dari Warkop DKI Reborn. Vino nih, Vino berperan sebagai Kasino nih. Iya, almarhum Kasino. Almarhum Kasino. Ada kesulitan memerankan almarhum nggak? Sulit banget, Bang. Pak Mama itu temennya ngejahit aja. Goyang mulu dari tadi nih. Kenapa emang? Kenapa tuh? Saya juga bingung. Kenapa goyang padahal nggak ada koplo? Kesulitannya di mana tuh? Pertama emang secara fisik udah beda gitu kan. Suara beda. Terus dulu pertama kali dipanggil ke Falcon itu dikirain bukan jadi bagian dari DKI ini gitu, tapi jadi kayak bintang tamu di film itu gitu. Ternyata dia pikir dia jadi Farnas. Begitu pas ngobrol sama Om Indro bilang gitu ya, kalau misalnya emang lo penggemar Warkop, masa lo cuma mau nontonin film Warkop yang dulu-dulu aja sih? Paling gak kan ada usaha untuk melestarikan Warkop gitu. Nah, jadi apa kesulitan Anda? jadi sebetulnya ya susah juga sih untuk masuk ke dalam karakter. Susah ya, akhirnya susah. Belajar itu perlu berapa lama untuk pelajari karakter? Dua setengah bulan ya. Dua setengah bulan. Oh, lama banget. Dua setengah bulan sih belum rangkak ya. Belum. Baru mau masih dikasih madu. Nah, kalau Tora beda lagi. Tora ternyata castingnya menjadi Om Indro itu detik-detik terakhir katanya dipilih. Iya, termasuk detik-detik terakhir. Justru sebelum Vino sih. Apaan gue terakhir? Iya kan, gue terakhir. Urusin sini aja dulu. Saya sebelum Vino. Sebelum Vino ya? Pak, iya. Iya. Terus sampai Anda yang dipilih itu. Saya apa Andi. Anda? Nama saya Andi. Oh, Andi. Iya. Bukan apa? Anda. Bukan Anda ya. Kenapa bisa Pak? Anda yang terpilih? Saya Anduk. Sombong Anduk ini aja, Andong diam aja. Jawab nih. Apa dia nanyanya? Malam lo. Kenapa akhirnya terpilih Anda memerankan Indro yang masih ada? Oh iya, karena tadinya Om Indro berpikir saya itu yang paling bisa memerankan dia. Cuman setelah saya mencoba beberapa kali gitu memerankan Om Indro, susah banget. Terus akhirnya saya bilang, Om Indro aja yang jadi saya. Nanti filmnya Warkop, masa jadi si itu? Susah banget jadi dia, mendingan dia jadi gua. Iya. Tapi kan seharusnya situ yang jadi Indro. Saya. Iya saya. Kan? Saya salah pilih waktu itu, saya pikir Indronya Indro Birowo. Ternyata Indro Warkop. Saya salah. Luh, gitu. Oh. Beda Indra itu. Bagaimana cara kalian mengembalami... Pak, kemana Pak? Enggak, ini kemarin sih. Oh. Ya. Sekarang mau pulang. Om Indro sendiri yang mengcasting... Tim dari Falcon. Oh, di Cikini. Apa? Bukan, kok Falcon Cikini, apa? Pak? Itu Taman Ismail Marzuki. Bapak mau kemana? Tim. Bukan tim itu. Tim itu apa ya? Timnya beda, Pak. Salah. Tim. Grup. Kelompok. Nasi. Sekte. Bukan tim ayam. Itu nasi tim, bukan. Bukan tim nasi yang... Ini lama-lama gue timpukin. Bapak dibenerin. Saya menengkep. Benerin. Emang gue rusak. Jadi tim yang memutuskan, Anda yang menjadi Indro. Betul sekali. Pada waktu itu setelah ditawarin, apakah Anda langsung ambil atau Anda mikir dulu, merenung 2 bulan atau 3 bulan? Oh, cukup lama ya. Kalau merenung 3 bulan, 4 bulan itu namanya nggak waras. Merenung tuh paling beberapa menit. Iya, maksud saya itu. Ada sih, ada ketakutannya ya. Kita ada ketakutan karena memainkan sosok yang udah sangat legend banget gitu kan. Untuk menjadi seorang... dari salah satu dari personil Warkop pasti akan ada diehard-diehardnya yang sangat, wah, ini sih kurang Om Indro nih, ini sih kurang Kasino nih, ini sih kurang Bruce Willis. Nih, gitu. Bruce Willis. Kagak main, Bruce Willis. Diehard, bukan film. Salah, ini bukan film. Salah dari mana, orang saya dari kemarin di sini. Oh, seperti itu, jadi ada rasa ketakutan ya. Ketakutan sih, beban banget gitu. Kenapa kok ada ketakutan? Emang uji nyali gitu. Takut bayarannya kurang sebenarnya. Cuman ternyata kalau itu mah semua orang. Takut sih, takut salah maininnya gitu. Tapi mohon maaf, Mas Tora mandi dulu kan ke sini? Belum, Pak. Pantes. Saya hari ini belum mandi. Kotor banget ya. Iya. Sampai tangan-tangan kotor gitu. Saya belum. Itu batik, Le. Itu tato. Tato. Oh, nyanyi lagu. Jangan. Sudah menangis. Luar biasa. Keren banget.
inspirasi saya ini. Mat Solar datang nih. Oh iya, Mat Solar pernah main juga ya? Main juga. Iya, di Warco pernah main juga. Pernah, saya ini selfie dulu ya. Oh iya dong. Ini toko-toko inspiratif. Oh, iya. Waduh. Kemarin Iwaka, sekarang selfie ya. Nah, istri itu. Cere. Mantan. Handphonenya keren nih, dondong juga ya, dondong. Mantap kan. Handphonenya dondong. Mak itu handphone dondong yang, Oppo Salak. Yang kemarin apa? Iya, ini Oppo F1S. Oh, iya. Oh, iya. Ini Le hasil foto yang barusan Le. Mana? Nih. Oh. Ngomong dulu dong. Nih. Lihat, bagus keren banget ya. Ya. Mamang jadi ganteng begini. Iya, ini. Oh, Vino malah tambah ganteng. Tampak lebih natural deh. Iya benar. Kok enggak ada saya di sini? Iya kan belum. Oh iya. Belum. Ini kalau saya foto sama ini tuh saya jadi pede Le. Karena ada natural beauty-nya. Oh. Iya. Ini buat kamu nih ya. Ini kalau buat kamu ini ada beauty-nya tuh, ada beauty-nya sampai ada level-levelnya. Ini selain beauty, Biona ada nggak? Nah ini beauty ya. Beauty-nya ada sampai level 7. Nah buat kamu 7 aja, Le. Karena kamu kan rada rumut, ya. Jadi biar 7 biar mencelang, Le. Ini tuh, tinggal dipijit. Biar mencelang. Tuh, cekas banget, Le. Kenapa saya yang jadi korban? Iya, maksudnya kamu mau selfie. Ini mau selfie? Iya. Tapi saya nggak rumuk-rumuk amat. Iya, maksudnya biar cekas jangan aja. Jangan level 7. Level berapa? Level 11 biar mau lelel. Ini mentoknya di 7, Le. Oh, ada itunya ada, ya? Ada ini tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa gue nggak ada yang ginian, Le? Iya, makanya. Garuk-garuk gatel, loh. Pakai itu dong. Nah, selfie dulu ya, Le. Tuh kan. Hasilnya dong. Hasilnya kamu kayak Brad Pitt banget nih. Wish bener banget jauh ya, sama aslinya. Panggil saya. Siapa? Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Brad. Ini bagusnya ya. Sip banget nih. Ini inspirasi saya dulu, saya penggemar dulu. Penggemar Warkop. Penggemar Warkop kan film The Chip itu ya. Ah, lo bukan ngutang mulu di Warkop. Justru itu dulu ada Warkop tuh ada film dia mungkin dari Chip itu dulu yang ada Eric Estradanya nih. Betul. Ya, ya, Cemora, ya. Pak Cemora. Iya. Sama John. Itu udah enggak main lagi sekarang Chip itu. Ketuan, Pak. Pindah dia ke bagian SIM katanya. Karena lebih basah. Jadi memang terinspirasi film Warkop. Selain Eric Strada juga ada Eric Satyo katanya. Oh iya, Satyo iya, sutradara itu. Sutradara. Iya iya. Pokoknya mah ini juara lah pokoknya. Iya iya. Pasti itu mah keren banget. Masa juara 3, 1 dong. Iya juara. Ya 1. Iya ini juara. Masa 3-3-nya juara. Warkop kan 3 orang. Meng. Juara ini, Le. Meng, ini ngomongnya belum dong. Kenapa bikin bingung ya? Ini juara saya. Pokoknya mah menginspirasi saya untuk membuat sesuatu. Apa membuat yang telah Mamang perbuat? Lagunya itu dong Dewi Lestari. Gak percaya ini. Coba kesini. Mang. Woi. Nih. Saya usaha Le. Nih buat pemasukan lah. Nah, ini usaha saya. Hebat. Sepeda tombol belnya di sini. Itu jerawat, Le. Nah, nih. Jerawat. Jerawat dari mana lu, jerawat? Tawa lagi. Bagus kan, Le? Ini juara saya nih. Enggak, saya ini, bikin saya masih ngambang nih maksudnya antara apa? Juara terinspirasi dari sini. Itunya. Hubungannya sama ini apa ini? Saya bikin warung kopi. Oh, karena ini Warkop. Oh, iya, mesinnya iya. Matiin lo berisik. Hah? Mesinnya matiin. Orang sepeda mesin. Motor baru. Eto, ini mah bagus ini, Le. Jadi terinspirasi saya bikin warung kopi. Oh, warung kopi. Ya, oke. Ini. Tapi kalau warung kan ngejedok aja di situ, Mang. Ini berjalan. Basah. Iya, maksudnya diam saja. Nah, diam saja. Ini warung kopi. Kau pikir kopinya secangkir, harganya 1000. Enak-enak aja. Hey, kopi kir, kopinya secangkir, harganya 1000. Lejat-lejat aja. Aku. Iya, ini enak kalau megang ini bisa nyanyi gitu. Iya, langsung diuyup udah bisa.
Kopi. Beda lagunya, saya. Ini kopi. Coba mau. Mang, kok gak dikasih, Mang? Mana? Lain tadi. Kan itu udah duit. Nah, itu. Sebentar. Kopi ku kental. Masih siap bayar. Nikmat, sungguh nikmat. Kopi dapat bintang. Ini juga kamu mau ngaji sih. Kopi. Loh, coba lo kas. Banyak banget ya kas. Yang tadi. Jongjeng. Kopiku kental. Kopiku kental. Iya. Ingusku kental. Semua kental. Kopi. Kas. Ini tinggal balikin dong nama lo. Kopi Tora Sudiro. Tong teng. Gak apa-apa. Gitu juga. Yang penting akhirnya. Kopi. Hampir nyebut merek. Iya, jangan. Kopi Tora Sudiro. Kelepasan dulu. Bahaya. Cobain deh. Capek-capek. Baca. Cari sedotan. Kopi pakai sedotan. Gua gak minum mah, udah dibacain. Mami. Kopi ini apa? Ceto. Apa yang suruh? Ceto. Gua gak bisa nyanyi. Gak bisa. Lu, kasih contoh. Nih, lihat nih. Kopi kamu kok selingkuh. Kopi kamu kok selingkuh. Kopi kamu kok selingkuh. Taruh. Lu belum pernah diseblok kopi. Ini gimana sih? Kalau gua udah begini set langsung dong. Jangan pakai nunggu lagi. Lagi. Malah plesetan. Kopiku mentah, gak jadi bakar. Kopi boleh minta. Oke, yang belum ikutan kuis Twitter malam ini adalah buat Lalo Yuan dengan menggunakan salah satu judul film Warkop. Mention kalian ke @ini_talkshow. Dan @Oppo Indonesia dengan hashtag ini talk show Oppo F1S. Iya itu. Pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing ₹1 juta dipotong pajak. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Oppo F1S Selfie Expert. Oke.
kelihatan banget pengen jadi bintang iklannya. Nanti kita akan ngobrol lagi di sini aja.